hari memandikan Kubo. Ternyata setelah dicari-cari, Kubo ada di sini, guys. Sepertinya dia tahu kalau mau dimandikan. Langsung tangkap, guys, supaya dia tidak kabur lagi. Memandikan Kubo harus pakai air hangat ya, agar dia tidak kabur. No. Pakai sampo biar bersih. Digosok-gosok. Biar apa? Biar bersih lah. Masa biar kotor? Kok Kubo terlihat tertekan banget ya? Ayo semangat Kubo. Jangan lupa bulu-bulu buluk kita singkirkan juga. Demi penampilan Kubo yang ganteng, glowing, dan shimmering. Tahu artinya apa? Sama guys, aku juga gak tahu. Sebelum dikeringin, bulunya dilap dulu biar Kubo tidak trauma. Taburin bedak dikit biar kering, biar Kubo tidak kedinginan. Kubo sudah terlihat ganteng ya, glowing and shimmering. Jangan lupa disisir juga ya. Wow, glowing banget. Wadidaw, Kubo ngacir, guys. Oh tidak, kotor lagi. Woi Kubo. Terima kasih ya sudah mau ikut memandikan Kubo ya. Sekarang Kubo sudah ganteng, glowing and shimmering. Bye-bye.